Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Juhfi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Wa qala sami'tu bin Abbasin yaqulu tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya'i hatta raqadan nasu wastayqazu fa qama Umar bin al-Khattab fa qala as-salata. Dan berkata ia, Ibnu Jurayj, ya, sami'tu Ibnu Abbasin, kata Ibnu Jurayj, aku telah mendengar Ibnu Abbas yaqulu berkata, atama telah mengakhirkan, maksudnya telah melakukan di waktu atamah salat isya. Rasul telah melakukan di waktu atamah akan salat isya. Ya, sepertiga awal. Ya, sepertiga awal salat isya. Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan pada satu malam bila isya dengan salat isya hatta raqadan nasu sampai orang-orang pada tidur ketiduran. Jadi ya, sampai orang-orang pada ketiduran nungguin Rasul. Karena Rasul kemarin kita baca riwayat yang kemarin Rasul apa ada sibuk yang lain. Jadi kalau untuk isya memang sunat begitu. Ya, ya kita disibukin, sibuk apa aja, sibuk ngajar, sibuk apa gitu ya, boleh silakan. Ya, nggak apa-apa, ntar. Dan lagian pula ya, ya kalau namanya sholat itu ya. Ada waktu yang kita segera, dan ini sholat isya termasuk waktu yang boleh kita entarkan, yang boleh kita tunda sampai waktu atama tapinya gitu ya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya menurut qaul qadim Imam Syafi'i itu lebih khair, lebih afdal, tapi dalam menunggunya itu dalam keadaan ibadah. Bukannya nonton TV, bukannya ya lihat-lihat berita Facebook gitu. Bukannya ngobrol-ngobrol, tapi ibadah nungguin juga dalam rangka ibadah. Karena ketika kita nungguin sholat, kita dihitung termasuk orang yang sholat. Sampai ketiduran tuh nungguin Rasul. Wastayqazu, dan mereka mendusin, bangun. Jadi ketiduran bangun. Faqala bin Khattab, lalu faqala Umar bin Khattab, lalu berkata Umar bin Khattab, faqala as-salata. Kata Umar bin Khattab, as-salata, salat. Ya. Ini maf'ul fi'il mahdzub ya. Salat, ayo salat. Ayo salat. Jadi Umar bin Khattab ngajakin salatnya. Ya, satu riwayat ditambahkan, ya. Ya, orang-orang anak kecil udah pada tidur, orang perempuan juga udah pada tidur. Ya. Ketika beliau mengatakan as-salata. Ya, jadi riwayat lain ada ditambahkan tuh.
Jadi raqadan nisa'u wasibyan. Orang-orang perempuan sudah pada tidur, anak-anak kecil sudah pada tidur. Ayat sembahyang. Jadi sudah pada siap. Jadi satu riwayat bahwasanya Rasul suka melakukan salat ya. Isya di waktu atama, ada kalanya sahabat-sahabat belum pada siap. Maka Rasul tunda. Ketika sudah pada siap, beliau langsung gerakan. Satu riwayat yang kemarin kita sudah baca bahwasanya Rasul melakukan salat Isya di waktu atama, ya, Rasul lagi sibuk. Seperti ini. Sama dalam melakukan ada yang namanya itu duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Kata guru saya, ya. Ketika saya ngaji ini hadis, kata beliau, Rasul itu duduk istirahat ketika di waktu beliau masih muda, itu beliau istirahat. Ya. Ada istirahat. Ketika ada masih muda enggak pakai usuk istirahat. Kalau udah tua beliau pakai istirahat. Masih muda langsung aja. Itu hadis kan banyak gitu ya. Juga ada hadis juga menerangkan kalau Rasul habis duduk ya jadi imam, beliau habis mimpin jadi imam, itu ada riwayat ya. Rasul ya menyampingkan ya, menyampingkan jadi samping kanannya ke makmum, ada satu saat menghadap guru saya ya, mentafsir itu ya, kalau umpama yang di depan adalah guru kita orang-orang besar, kita menghadap beliau, jadi melakangi kiblat menghadap beliau. Kalau orang biasa kita nyampingin. Jadi kita menerima hadis tuh enggak sembarangan ya. Jadi kita harus pakai sanad guru kita. Ya, jadi gurunya dari guru gitu. Begitu pemahamannya. Kita menghadap guru. Jadi hadis tuh banyak sekali. Banyak lagi hal-hal yang lain. Bahkan Imam Syafi'i beliau membuat ya kitab yang berselisihan hadis. Ya berbeda, gimana satu ini mengatakan ini, satu ini mengatakan ini. Artinya apa di situ? Sesungguhnya bukannya hadis yang berbeda, tapi kita yang belum paham. Sama dalam masalah ini, satu riwayat kita mengatakan, ya ada satu riwayat mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Satu saat ada kita lihat ketemukan ada hadis ya, satu kejadian bahwasanya disuruh pindah ya. Jangan kamu paranin orang yang di satu tempat ada wabah. Jangan paranin. Kalau pemahaman yang tadi kan ya, hadis yang tadi la adwa, enggak apa-apa masuk aja gitu kan. Dan kalau ada di situ dia jangan keluar. Sesungguhnya enggak ada pertentangan. Jadi pertentangan itu di pikiran kita aja karena kita belum tahu, jadi sebetulnya bertentangan. Hakikatnya tidak bertentangan. Kita yang belum paham apa maksudnya gitu. Jadi jangan sampai salah paham tuh dalam menafsirkan itu. Maka oleh karena itu kita perlu sanad, yaitu guru yang memberikan paham. Itu apa yang maksud dengan la adwa? Nanti aja kita jelasin masalah ini. Banyak orang nggak paham. Salah menerangkan sehingga akan menjadi buruk apa yang diterangkan. Seperti keadaan ini, kok orang pada nular, kan nular itu gimana tuh? Iya, yang dimaksud tuh bukan begitu. Ya. Bahasa dokter nular. Ya. Berpindah kumannya, berpindah bakterinya dengan cara berpindah ya. Ya dia dengan cara itu, ya ada media itu ya, berpindah. Yang kaget tuh orang
berpindah penyakit seseorang ke seseorang tanpa ada sebab. Itu yang dimaksud daripada la adwa, tanpa ada sebab pindah. Jangan sampai kita salah paham dalam hal ini. Nanti kalau salah paham akhirnya apa? Buruk apa yang diterangkan padahal ente yang gak ngerti. Itu dulu pernah saya ngaji hadis begitu sama guru saya, dan saya pun sepaham dengan itu. Ya, guru saya Kiai Syarifuddin dalam memahami hadis lah dua begitu pahamnya. Iya. Jadi jangan bilang la adwa, enggak nular. Kita pegang nular. Itu maksudnya apa? Ente yang salah paham itu ya. Ya, jadi maksudnya yang tanpa sebabnya. Jadi berpindah itu ada sebabnya. Sebabnya apa tuh? Berpindah kumannya, bakterinya berpindah. Yang la adwa itu enggak, itu apa? Dia pindah aja. Teng ya ting gitu tanpa ada sebab, itu nggak ada ya. Orang sakit pusing demam ya, kita nggak kena, nggak bakal pindah ke makai kita, nggak. Tapi kalau memang dia punya sebab akan menyebabkan dia akan menyebabkan orang bakal sakit, apa ada kumannya terbang melalui ya, ada satu media menurut ahlinya siapa, dokter, itu bahasa dokter nular ya. Jadi ada perbedaan bahasa dokter nular, bahasa nular dokter sama bahasa nular terjemahan la adwa itu. Yaitu yang dimaksud dokter itu ya itu ada sebabnya ya. Kalau la adwa enggak ada, ya enggak ada nular dalam bahasa hadis, itu enggak ada sebab itu. Ya. Nular begitu aja ya, enggak ada. Iya, nggak ada. Jadi dokter itu benar. Cuma karena memang kagak ada bahasa lagi kecuali nular, ya nular digunakan itu ya. Seperti apa sakit TBC itu kan, nular dia. Iya, itu ada sebabnya apa tuh? Itu dia terbang dia. Iya, dia akan bertahan lama tuh. Iya. Oh dia batuk juga terbang, itu media itu, sebabnya itu, sebabnya itu. Jadi yang dimaksud hadis itulah adwa, berpindah penyakitnya orang yang sakit kepada orang yang sehat tanpa sebab, ting begitu aja, nggak ada dalam Islam. Nah kalau dia mempunyai sebab, ya itu sebabnya itu. Seperti yang sekarang ini penyakit corona, dia ada sebabnya itu, ada media. Makanya harus pakai apa? Pakai masker kita supaya jangan masuk sebabnya gitu. Jadi kita di dalam menerangkan hadis, kita perlu sanad, yaitu guru kita yang mumpuni ya. Saya juga ngaji dari guru saya, guru saya pun dari gurunya, gurunya dari gurunya gitu. Banyak lagi hadis-hadis yang seperti itu ya. Sehingga ada ulama membuat satu ya, kitab ya, tentang perbedaan ya, hadis yang kata kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya ya di sisi Allah enggak ada perbedaan, kita belum paham aja apa maksudnya. Jadi oleh karenanya ya kita dalam hal medis kita enggak ngerti, tanya kepada yang ngerti, yaitu dokter. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, ini bukan bidang kita, tanya ya. Kalau memang kata dokter ini akan menyebabkan nular, ya kita harus jaga itu, ikutin dia. Ya, tentunya nularnya itu ingat, nular bahasa nular dokter itu maksudnya ada sebabnya itu. Ya, itu bisa dalam agama pun itu dibenarkan ada begitu ya. Makanya ada istilah penyakit menular, ada penyakit enggak nular gitu. Maksudnya nular di situ ada sebab.
Dan itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama orang dikerjain di santet itu ya, orang di santet. Itu dengan izin Allah. Kalau Allah enggak izinin ya enggak bakal kena. Ya, enggak bakal kena, tapi kita harus apa? Berusaha. Berusaha apa? Ya apa yang disuruh baca kita baca gitu. Disuruh berhindar kita berhindar gitu. Jadi zahir batin kita harus usaha, ikhtiar namanya, atau kasab. Ya. Bahasa tauhidnya kasab. Ada usaha baik zahir maupun batin. Seperti apa? Ya, Sayyidina Umar pengen pergi satu tempat, diberitakan di sana ada wabah yang sedang ya menyebar, ada penyakit yang sedang menyebar. Beliau enggak datang ke situ. Itu namanya apa? Ikhtiar. Itu namanya apa? Kasab. Itu namanya apa? Usaha. Gitu. Usaha, jangan dekat di situ. Ya. Faqama Umar bin Al-Khattabi, lalu berkata Umar bin Khattab, faqala ya faqama, lalu berdiri Umar bin Khattab, Umar bin Khattab faqala, lalu ia berkata as-salata, ya ayo kita salatnya, salata, ayo salatnya. Qala Atha'un, berkata oleh Atha', qala Ibnu Abbasin, telah berkata oleh Ibnu Abbas, fa kharaja an-nabiy, lalu keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ilaihi, seakan-akan aku melihat kepadanya, al-ana sekarang, yakturu ra'suhu ma'an, meneteskan kepalanya akan air, wadhi'an yadahu, al-kadannya beliau meletakkan tangannya, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Faqala, lalu ia berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ay yusalluwa hakaza. Kalau tidak aku sulitkan, kalau tidak aku menyulitkan atas umatku ini, aku perintahkan mereka untuk melakukan salat Isya seperti ini. Jadi ya, Nabi keluar seakan-akan aku melihat kepada Nabi sekarang ini ya. Seakan-akan aku melihat Nabi meneteskan kepalanya itu akan air. Menetes air ya, aja habis dibasuh gitu ya. Beliau mengatakan, andaikan aku tidak menyulitkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk melakukan sholat Isya seperti ini. Jadi nungguin dari awal terus sampai udah jam 10-an baru kerjain. Kan berat itu. Berat ini. Berat banget. Kita kan maunya segera, kalau udah salat kan enak udah. Gitu. Emang berat nungguin tuh, berat. Makanya pahalanya besar. Orang yang nungguin salat dihitung termasuk orang yang melakukan salat pahalanya. Sama orang nungguin ngaji dihitung sama dengan ngaji, nungguin. Guru belum datang kita tungguin. Bukannya tidur itu. Sama tuh begitu. Dan guru senang, Allah sebagaimana Allah senang. Karena ditungguin. Kamu kalau ditungguin orang senang apa enggak? Senang kan ya. Si anu belum datang, entah dulu. Nih, nungguin ente nih, Masya Allah. Ya, kalau yang lain mah nggak ditungguin, itu ditungguin. Masya Allah, gimana rasanya tuh? Seneng banget. Ya. Namanya apa? Dihormatin. Ya, kalau kita nungguin sholat tuh namanya apa? Kita menghormati setinggi-tingginya sholat. Sebagaimana kita ditungguin, nggak mau berani melakukan sebelum kita datang, itu besar sekali. Apalagi dibacain sholawat itu senengnya bukan main. Faqala, maka beliau berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yusallu akaza. Beliau bersabda, jikalau tidak aku
nyulitkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk sholat isya seperti ini. Ya, fastasbatu. Lalu aku ya bertanya Atha'an kepada Atha', kaifa wada'an nabiyyu? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yadahu, tangannya, ala ra'si, atas kepalanya? Kan sampai ya, beliau tadi dikatakan wadi'an yadahu ala ra'sihi, itu ya. Meletakkan tangannya di atas kepalanya ya, sampai meneteskan air habis wudu ini. Kama ambana amba'ahu, kama amba'ahu Ibnu Abbas, ya, sebagaimana Ibnu Abbas memberitakan itu. Fa baddadali atha'an baina asabi'ihi syai'an min tabdidin. Lalu Atha' merenggangkan kepadaku di antara jari jemarinya akan sesuatu daripada renggangan. Jadi beliau merenggangkan jarinya. Summa wada'a atrafa asabi'i. Lalu beliau meletakkan jari jemari ya, ujung jari jemarinya, ala qarni ra'si, di atas sisi kepalanya. Summa dhamma'a yamru kadzalika. Kemudian beliau ya mengumpulkannya dan menjalankan, lalu menjalankan dia ala ra'si, di atas kepalanya, atamassat ibahamu, sehingga menyentuh oleh jempolnya tarfal uzuni, akan ujung ya telinga, kepada ujung telinga. Ini ujung telinganya. Ya tempel sini. Begini. Fa mimma ya'lil wajana ya wajaha, daripada apa yang mengiringi wajah, ala sudaghi, atas pelipisnya, wanahiyatil li'yati, dan pangkal jenggotnya. La yuqassiru wala yabtusu, beliau tidak yuqassiru ya melambatkan, yuqassiru artinya lambat, yubti pelan, beliau tidak mempelankan, yubtiu ya. Wala yabtusu, yabtusu artinya la yasta'jilu, tidak mensegerakan, illa kadzalika, kecuali seperti ini. Jadi biar tenang aja ya. Kayak kita lagi ya, para ulama kan dia kita fikih ngajarin begitu. Beliau ngajar sampai ke sini tuh, sampai ke jenggot. Qala, dan beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum ayusallu akaza. Kalaulah tidak aku menyulitkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk salat seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.